Suzuki Thunder 125. Jadi ini tinggal dibikin apa sih? Oli samping, tapi dibikin tangki bensin di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngerancang drag, tinggal dibuang ya. Tangki bawahnya dicopot, kemudian di sini dikasih oli samping, tapi buat bensin aja. Jadi enak, 1 liter lebih kan dia. Nyari yang 1 liter lah minimal. Jadi nggak usah pakai Aqua dulu, ini untuk sementara karena lagi tes apa namanya, tes karbu ya. Di sini enak, bodi tinggal dibuang ya, diganti apa namanya, spakbor, skidboard ya. Ini tanpa skidboard juga sebenarnya enak ya posisi sininya, karena ada cover cover spakbor ya, jadi nggak sakit juga di pantat. Nampaknya seperti ini kalau udah di rancang grip. Kemudian stangnya juga diganti stang drag 350 derajat agak ke bawah. Nah ini rencana pengen dites, cuman belum ada teman kami yang datang yang untuk bantu video rekam ya. Kalau bisa di sini pasang speedometer, kalau enggak HP Android GPS, larinya berapa, kemudian direkam, itu lebih bagus lagi pada saat ngedit video. Jadi ini baratnya kayak semacam rancangan bridge seperti ini. Spakbor depan mau di, kalau ini pantasnya pakai spakbor depan. Woi, kurang adus aku.